Saya harus akui, saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau Kapten Kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!